Halo, selamat pagi Tribuners. Kita sedang berada di taman, di pemakaman umum Gunung Kendil di Kelurahan Serondakan, Kecamatan Kabupaten Trenggalek. Ini sedang akan dilakukan otopsi kepada jenazah bayi yang meninggal dunia pasca imunisasi. Otopsi dipimpin langsung oleh Bapak Polres Trenggalek, Bapak AKBP Altarino beserta tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Ini akan dibongkar dulu makamnya, lalu akan dilakukan otopsi. Nah, sebelum dilakukan otopsi ini, pihak Polres Trenggalek sudah melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan meninggalnya seorang anak berinisial MOAR yang beberapa hari sebelumnya melakukan imunisasi di Desa Gemblep, Kecamatan Pogelan, Kabupaten Trenggalek. Nah, beberapa pihak sudah diminta klarifikasi dan keterangan. Pihak Satreskrim Polres Trenggalek juga telah menerima hasil investigasi dari Komnas KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, juga sudah mengajukan legal opinion ke salah satu ke fakultas kedokteran salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Selain dari pihak kepolisian, ada juga keluarga dari bayi dan juga ada lurah setempat yang akan menyaksikan proses dari otopsi ini. Kita melaksanakan kegiatan otopsi, ya. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyelidikan karena kita masih dalam proses penyelidikan. Kegiatan otopsi ini dilaksanakan oleh tim kedokteran kepolisian dari Polda Jatim karena yang bersangkutan yang punya kemampuan dan keahlian untuk itu. Mungkin setelah untuk hasilnya dan berapa hari dapat proses ini dan? Kalau hasil kami masih menunggu dari pihak tim kedokteran kepolisian untuk berapa hari dan sebagainya kami serahkan dari pihak tim. Yang jelas nanti hasilnya akan disampaikan kepada kami. Untuk perkembangan penyelidikan sendiri seperti apa? Perkembangan penyelidikan tentunya belum bisa saya sampaikan di sini karena ini masih rangkaian, ya. Ini juga masih salah satu tahapan. Jadi belum secara keseluruhan, belum secara utuh apakah kematian ini disebabkan oleh yang diduga atau ada dugaan lain. Nah, ini makanya kita mengambil kegiatan otopsi ini untuk mengetahui apa penyebab kematian tersebut. Sejauh ini saksi-saksi yang sudah diminta keterangan? Ada 12 pihak, ya, yang sudah kami ambil keterangan, ya, klarifikasi untuk dugaan atau pengaduan dari perkara ini.